Regatta Botna Gas Sarawak 2024 mampu melonjakkan sektor ekonomi tempatan dengan dijangka menjana kutipan sebanyak RM1.5 juta pada tahun ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata pengisian jualan kraftangan menjadi pemangkin utama dalam mengintegrasikan industri tersebut kepada pengunjung, terutamanya pengunjung dari luar negara. Selain itu, penganjuran acara-acara lain seperti Sarawak Marathon dan Regatta Sarawak 2024 turut akan merancakkan lagi jualan kraftangan ini. Dan sasaran mereka ialah mungkin tahun ini mereka dapat menjual kira-kira 1.5 juta. Kerana pada tahun 2023 mereka dapat memperoleh 1.3 juta. Tahun 2022 saja yang ada tinggi sikit 2 juta. Tetapi tahun ini mungkin 1.5 juta dan saya jangkakan sebab kita ada Sarawak Marathon dan juga event yang lain sama dengan musim regatta ini mungkin lebih pada 1.5 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke reruai jualan kraftangan di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu. Terdahulu, Datuk Petinggi Abang Zuhari diberi penghormatan untuk merasmikan acara tersebut yang dimulakan dengan sesi penyerahan pendayung dan kemudiannya menitik mata naga di bot yang bertanding. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Asfia Wan Nasar serta Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu penganjuran acara bertaraf antarabangsa ini turut melonjakkan ekonomi industri perhotelan dan penginapan sekitar Kuching. Kena lonjakan, para pelancong nampaknya bertambah di Sarawak kerana kita dapat feedback daripada industri hotel bahawa hotel pun mempunyai pelanggan yang bertambah. Untuk rekod, perlombaan kali ini turut mendapat penyertaan dari negara-negara luar seperti England, Ireland, Kanada, Rusia, Kazakhstan, Mongolia, Guatemala, Argentina, Qatar, Jepun, Cyprus, Indonesia, Taiwan, Spanyol, Hong Kong, China, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina dan Malaysia merangkumi pasukan dari Sarawak, Sabah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia Datuk Ainu Syam Ramli serta tetamu kenamaan yang lain.